Di Ambon sudah terlalu banyak yang dibantu, dan di Ambon juga banyak pemerintah tolong, banyak LSM tolong, tapi di daerah-daerah terisolir seperti di Seram itu tidak ada orang. Pertama, jaraknya sangat jauh, dan jalannya juga jalan rusak banyak. Kita harus masuk lewat kali dengan mobil dan lain-lainnya. Sarana transportasinya juga memang agak sulit dijangkau, telekomunikasi juga agak sulit dijangkau. Untuk itu perhatian itu untuk kesana itu kalau memang dari NGO, LSM lokal atau nasional kurang perhatikan kesana, itu berarti orang dari tahun ke tahun hidupnya tidak berubah. Dan ini merupakan satu tantangan untuk orang bekerja di sana. Tapi prinsipnya kita kerja di bidang kemanusiaan, kita lihat itu manusia itu lebih penting dari segalanya. Hello. Hari kami di sana itu masuk semua di jalan. Betul tim kita ya, patir. Tim Pak Suster Francisco, Ibu Evi, saya sendiri dengan Cisco dalam rangka monitoring dan evaluasi proyek-proyek kami bantu di Seram. Di Waipia Timur Jaya, di Waraka, dan di Yalatan. Di samping itu juga kami survei satu lokasi baru, yaitu di sana masyarakat pengungsi dari Salamahu, dan rencana tindak lanjut untuk bantuan bahan material tahap lanjutan itu kami rencanakan tanggal 17 Januari. Kami berangkat ke Seram sampai dengan tanggal 20 untuk drop bahan material zinc, semen, triplex untuk bantu masyarakat di 3 lokasi. Fenomen sudah ada ya, Mama? Iya, iya, sudah ada. Dan ini rumah lama, Susef ya. Rumah lama. Siapa siapa pun ini? Yo! Jangan masuk. Yo! Maju dengan ini. Jangan cek. Woi, jangan cek. Ekor tapi tidak diangkat. Ya, sudah. Ah, pegang. Pegang mata tuh. Begini-begini. Jumlahnya 61 kepala keluarga. Jumlahnya 61 kepala keluarga, tapi semuanya jalan baik, tidak ada kesulitan.
Tahap pertama mereka dapat bantuan, sudah kasih berdiri rumah, sudah tutup dengan zinc. Tahap kedua mereka dapat pekerjaan fondasi, sudah siap kayu. Dan tanggal 18 kami akan rob bantuan zinc untuk mereka punya rumah-rumah semua. Ini merupakan salah satu respon positif dari masyarakat. Berikutnya kelompok yang latar itu kelompok campuran. Muslim, Protestan, Katolik, animisme. Sendiri mengalami karena kita tidak bangun rumah dan kasih kunci, tapi kita memang mengaktifkan harap bahwa orang sendiri membangun, kita hanya kasih penunjang, kasih bantuan sehingga melangkah, dan itu yang menjadi sistem kita dan kita masih akan pegang. Jadi mungkin itu saja Bapak, kalau tidak ada apa-apa lagi ketemu ke jalan jalan rumah-rumah yang dominan ditemukan, rumah-rumah yang ketong sudah tunggu, yang ada fondasi bisa tunjuk, yang rumah yang sudah berdiri. Sendiri, sendiri ya sendiri susah. Sendiri. Ada yang kalau ada uang beli, tapi ada yang tidak ada uang mereka ya, kerja ambil dari hutan, ya, ya. Dari hutan. Tapi ini tanah mereka punya hak milik, mereka punya sendiri. Ya. Jadi macam begini susah, ya. Begini ya. Dia siap batu pasir. Belum ada. Jadi kalau belum ada berarti belum bisa ditolong. Ya. Kalau batu pasir sudah di lokasi, kita drop. Ini awalnya baru musuh tadi. Tapi saya kira gerakan supaya usahakan semua orang dapat. Semua orang harus dapat. Dan saya sangat senang melihat di sana bahwa kita memberikan sosialisasi dan masyarakat akan lekas tanggap. Ya, itu berarti orang lebih cepat. Semua komunitas yang ada 4 komunitas yang ada di sana itu nanti mereka akan tertolong. Mereka akan tertolong. Dan itu dengan sendirinya harapan kami juga kepada jaringan kerja Hamin, dengan data dokumentasi yang ada, dengan laporan-laporan yang ada, mungkin ini juga mencari sumber dana sama-sama untuk kita mendukung kegiatan di sana. Karena di sana terlalu banyak orang susah. Tapi kehadiran kami di sana juga sangat respon positif dari masyarakat, dari tokoh agama, melihat aktivitas kita kerjakan itu. Karena prinsipnya kita membantu orang, berketong harus dengan ikhlas, dengan tulus, membantu supaya kita juga bisa maju bersama-sama. Bukan orang yang kuat yang maju,
tapi orientasi orang yang lemah juga bisa maju, supaya perubahan sarana prasarana fisik rumah rubah dulu, baru kita pikir soal ekonomi. Ekonomi berubah dengan sendiri pendidikan, sumber daya manusia, anak-anak juga pasti akan berubah. Ini merupakan planning dari Yayasan Monsunri ke depan. Hadiratmu ku pandang.